Yeay, kerusi gaming kecil kita dah sampai. Kita beli kat Shopee je. Ha, kita cek dulu barang-barangnya cukup ke tak. Ha, okey, agak-agak cukup dah. Jom kita pasang. Okey, pasang dia senang je rupanya. Dia dah siap pasang yang lama-lama. Kita just pasang yang bahagian-bahagian tertentu saja. Ha, ni bahagian bawah kerusi kita tempat kita duduk. Ha, mula kita pasang ni dulu. Ha, yang pasang ni laki kita lah. Kemudian kita pasang belakang tempat sandar tu pula. Pasang besi tu kat sini ada 3 skru kita kena pasang. Ha. Okay, pusing, putar. Ha, tenaga lelaki ni memang perlu. Perempuan pun saja boleh buat, tapi saja ngada. Okay, kita pasang roda pula. Ha, ni kerja kita lah yang senang-senang kan. Kita pasang. Dia ketek-ketek je pasang roda ni. Ha. Lepas tu kita letak bahagian tengah kerusi tu. Ha, lagi satu. Okay. Okay, yang ni pula ya bahagian tempat letak kaki. Yes, kerusi ni ada leg rest dia. Ha. Okay, ni bahagian tepi tempat kita letak tangan tu. Kena skru dulu and then kita baru letak tempat sandar tu. Kita lekatkan dengan kerusi. Barulah dengam. Okay, lepas kita letak kita bahagian bulat ni untuk kita ketatkan dia. Ha, kita kunci dia. Ha, okay. Kita tolak dekat tempat meja kerja kita. Tada! Yeay! Kerusi gaming chair kita dari Smile Cherry. Ha, yes, warna hitam putih sebab tema meja kita, meja kerja kita warna tema hitam putih. Ha, so kita pilih kerusi hitam putih sebab jumpa kat Shopee. Ha, ni ada tempat leg rest dia. So kalau penat-penat tu kita boleh letakkan kaki kat situ. Ha, ni shopnya kerusi ni boleh ke belakangkan sikit tapi tak adalah sampai bawah, belakang sikit je. Ha, bagi kita relaxkan badan. Ha, bila kita rasa nak relax tu kita kunci balik yang bahagian bawah. Dia punya tempat kunci tu kat bahagian kedua tu. Ha, kau boleh perasan nak tarik tolak tu kan. Ha, itulah dia. And then ha, okay, ni tempat leg rest dia. Okay, harga dia memang lain. Kalau ada leg rest ni harga lebih sikit, tak ada. And kalau tak ada murah sikit. Okay, harga kerusi ni dalam RM200 lebih. Ha, dan inilah kerusi gaming chair kita, kerusi kerja kita. Okay, korang kalau nak ada tulis dekat caption.